Dah tak tahan dah dia. Aku tak nak bersekongkol, dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers, sahabat-sahabat, rakan semua. Jumpa lagi dengan saya, Shima, anak orang Minang duduk kat Malaysia dalam Nohas TV. Okey, baiklah kawan-kawan. Ha, macam mana hari tu saya react Liwana TV, okey? Okey ya. Ha, saya nampak pun semua feedback pun positif, alhamdulillah. Okey, hari ni saya nak react semula Liwana TV tapi yang new version. Yang hari tu kan 2 tahun lepas. Yang kali ni saya akan react video 2 bulan lepas. Agak baru jugalah kan. Kalau tak tertinggal. Saya ni kan tertinggal kapal. Baru buat YouTube orang kata. Okey, jom tanpa berlengah masa lagi kita react sekarang. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya kali ini daripada channel Liwana TV. Liwana TV sini. Pung. Subscribe dia keras ya. Okey, tajuknya ialah bohongin cewek di depan cewek. Epic emosi part 23. Ha, dah banyak part dah. Kita terus skip ke 23 saja. Okey. Full screen. Pup. Okey, tepi sikit. Tepi sikit. Hello. Hi. Kakak cantik, kakak cantik. Kakak cantik. Siapa anak dia ni? Suara anak dia kan? Hey, subscribe dong. Subscribe. Ya. Tama kateng kayak aku. Betul. Okey. Comel. Okey, jom. Oh, intro pun dah best dah. Macam siaran TV. Siaran televisyen. Asyad. Liwana TV presents. Okay, dua orang ni, cewek. Borak-borak. Ah, datang dah Adi. Adi Anama Tofani. Saja je kan? Saja je nak pergi dekat-dekat dengan orang tu kan? Oh, okey. Okay, angkat call. Ada apa? Okey, hello yang. Aku enggak lagi di rumah. Aku lagi di kampus. Pak. Ah. Bohong yang pertama? Iya. Aku lagi di kampus. Iya. Kampus. Iya. Emang kamu lagi di mana? Di rumah. Yeah. Bete. Nggak bisa, aku nggak bisa jalan hari ini. Ha, diajak keluar, oke? Okay. Soalnya aku dapat tugas dari dosen, suruh ngisi kelas gitu. Aku kan asisten dosen. Dosen tuh lecturer ya? Iya. Yeah. Serius, yang? Aku lagi di kampus. Oh, kampus. Iya. Kampus sangat. Ini sekarang aku lagi disuruh ini apa? Fotokopi sama dosen. Ini lagi di tukang fotokopi aku. Kedai fotokopi, oke? Okay. Iya. Geli aku dengar orang menipu ni kan. Aku nggak akan kemana-mana, masih tetap jadi pacar kamu. Lagi aku paling sibuk di kampus seminggu doang. Iya, minggu depan nih kita jalan ya. Iya. Ya udah dulu teleponnya tuh. Aku lagi sibuk beneran. Ini nenteng ini kertas fotokopian banyak banget aku. Takut jatuh. Ya udah nah gitu dong, percaya sama aku. Aku tuh cowok paling jujur ya. Aku nggak pernah bohong sama cewek, nggak pernah bohong. Iya. Tukang fotokopi yang udah kenal sama aku. Makanya dia bercandain aku gitu. Iya cewek bener. Iya emang aku udah akrab banget sama mereka, makanya suka bercanda. Pandai kan? Pandai lah dekat sini, pandai lah kona-kona. Macam ada pengalaman je. Sama ini, dosen tak nanti kelamaan. Iyalah, saya rasa dosen tu lecturer lah. Tumpah dosennya nyusulin aku. Pensyarah. Iya pak, bentar pak, aku lagi ini, fotokopi. Tuh kan, aku nggak enak sama pak dosen. Serius? Aku nggak enak lah. Kamu jangan bucin, kenapa sih ya? Ih, kakak tuh tak boleh duduk diam dah. Geli aku dengar orang bohong kamu nih. Kamu mah paling seneng dah kalau pacarnya diketawain orang.
Habis kawan dia tu kena lempang, kena pukul. Aduh. Ya ampun, kapan sih aku pernah bohong sama kamu? Iya. Kan aku pernah bohong sekali juga udah minta maaf. Dan gak akan lagi-lagi. Iya. Ya ampun, yang pokoknya gini ya. Kalau misalkan aku ketahuan bohong sekali lagi deh, kamu boleh putusin aku, serius dah. Enggak serius, aku enggak bohong. Tukang fotokopi bercanda. Iya. Ya udah, aku mau naik dulu ke kelas ya. Aku udah dipanggil. Kakak tuh udah tak tahan dah, nak bercakap dah. Iya. Kakak tuh udah tak tahan dah tuh. Yang, kapan aku pernah bohong sama kamu coba? Sekarang bohong. Putusin aja. Ih. Aku udah tak tahan dah dia. Iya. Aku tak nak bersekongkol dia kata. Kamu jangan dengerin dia. Aku iya. Kamu sabar aja aku nih ha dia kata. Dia daripada sama aku. Pak. Tak nak, aku tak nak bersekongkol dia kata. Iya. Masa kita pacaran 5 tahun kamu lebih percaya tukang fotokopi daripada aku? Iya, katanya. Kalau betul lah kan, kesian 5 tahun kena tipu. Alun-alun Subang enggak, serius. Aku di Bandung. Alun-alun Subang, nama tempatnya alun-alun Subang. Pak, iya, ya udah mau hujan di kampus nih, aku mau masuk kelas dulu. Udah ya? Bohong. Putusin aja. Iya, Res. Gak boleh gitu. Mbak putusin aja, Mbak. Itu gak baik. Kakak tetap tahan dah. Jangan gitu. Mbak, itu bohong. Semuanya bohong. Pak. Itu jarum alun. Bukan lagi. Teleponnya udah dulu ya. Iya. Gak baik, cowok. Geram aku dia kata. Bagus kakak tu. Iya. Ya udah ya, teleponnya udah dulu, nanti sambung lah. Itu dosen marah-marah sama aku, dosen. Kamu yang percaya sama aku. Aduh. Hey, kalau saya pun saya buat benda yang sama tau. Ha kan? Ha, kena pang dengan kawan dia. Kamu ni lebih-lebih. Aha. Ah, lagi. Aduh, hai. Sabar jelah. Adakah lagi mangsa yang seterusnya? Tak berani saya nak cut-cut ni. Sebab banyak kejutan kan dalam video-video macam ni. Kamu kenapa marah-marah sama aku? Kenapa mama marah? Kenapa? Kamu yang aja yang bohong. Kan, kenapa emang kalau bohong? Ya gak boleh. Itu kakak ini aja, gak apa-apa. Kan udah biasa dibohongin cowok ini mah. Ini sekarang ketawa di rumahnya mah. Oh, nangis. Nah. Kan jangan kayak gitu. Cewek itu punya hati. Jangan kayak gitu. Iya, gak apa-apa lagi. Gak boleh. Kalau emang lagi kuliah, apa orang? Kuliah ya, cewek. Ini bakalan rame tau, kamu sebenarnya masuk ke video. Ha kan, dah kena seligi lagi kawan dia. Ha. Sebenarnya aku lagi bikin video buat di YouTube. Kayak social experiment. Oh, social experiment, oke. Okay. Di samping cewek, mau ngeliat gimana reaksi kalian. Ternyata Yes. Curhat jadi ini. Videonya boleh diupload di YouTube? Boleh? Yakin boleh? Aman, tentram dan bahagia. Punya Instagram enggak? Nanti bagi Instagram, share-share kan videonya. Di sini guys.
Instagramnya di sini sama di sini, nanti kalian follow. Ya, ramein guys. Ini paling gak suka dibohong. Ah, tuh. Ah, Nenina 19. Makasih ya. Wow. Makasih ya. Ngasih. Dilanjutin lagi nongkrong. Ngasih mbak-mbaknya. Iya, ke panggil mbak eh. Aduh, puas hati ya? Eh? Puas hati kan? Kantoi kan orang kan? Hai, tonton juga video lain. Iya. Like di sini ya guys. Subscribe. Jangan lupa. Ha. Tengok-tengok aje, tengok free-free je. Tekanlah, senang je. Ha. Gratis. Okey, ada lagi ke? Okey, dah habis. Okey. Pop. Okey, habis. Lewana TV. Settle. Okey, rasanya part yang dia saja apa bohong-bohong cewek ni rasanya banyak part kan. Tapi kita ambil salah satu macam ni lah ya. Okey. Okey. Tu saja. Okey. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, jangan lupa macam biasa subscribe, like, komen dan share video ini jika ia mendatangkan manfaat kepada anda dan juga sahabat lainnya. Okey? Itu sajalah daripada saya kali ini. Jumpa lagi lah. Ada masa, umpanjang, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.